Ya, pemirsa, berkunjung ke Kota Jambi tidak lengkap rasanya tidak singgah di Jakos, yang merupakan tempat sentra oleh-oleh Jambi. Di sini Anda dapat menemukan berbagai macam oleh-oleh khas Jambi, mulai dari kaos, aksesoris, hingga makanan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audinda, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Jakos merupakan salah satu pusat oleh-oleh di Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Sungai Kambang, Kecamatan Lanepura, Kota Jambi. Di sentra Jakos Jambi ini, pemirsa dapat melihat berbagai macam oleh-oleh khas Jambi. Untuk menuju lokasi, pengunjung dapat menggunakan mobil atau kendaraan bermotor karena lokasinya terletak di pusat kota. Harga setiap produk yang ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda, baik baju, souvenir, hingga cemilan. Jakos itu sesuai dari brandnya, Jambi punya kaos. Jadi awalnya kita memang backbone-nya adalah kaos, tapi lama-lama berkembang karena permintaan dari customer kita. Ada kaos pasti ya, kita dengan kualitas yang premium, bahan yang terbaik, cotton combat, kemudian juga ada souvenir-souvenir, kemudian cemilan-cemilan khas Jambi, dan juga batik-batik Jambi. Jadi saya pikir Jakos bisa menjadi one-stop shopping para wisatawan dan juga pengunjung yang membutuhkan oleh-oleh dengan kualitas terbaik yang ada di Kota Jambi. Kalau variasi harga, kalau dari kaos itu dari sekitar mulai dari 55.000 sampai ke atas, kemudian kalau dari cemilan makanan itu dari 5.000 sampai ke atas. Tadi kan saya nyarinya tahunnya itu dari apa namanya? TikTok. Nah, searching-searching katanya ada olahan durian, makanya saya olahan nanas, olahan rambutan, makanya saya coba searching-searching lokasi, tadi diantrin lah ke sini sama grabnya. Jadi tadi beli apa aja? Saya beli nanas, nanas olah nanas, sama rambutan, sama durian. Untuk mendapatkan produk-produk Jakos ini juga bisa didapatkan secara online. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.